keluarga melakukan itu terhadap putrinya ini. Saya sampai di sini. Saya sendiri. Iya. Sudah berapa lama ini kegiatan ini berlangsung? Sudah lebih satu tahun. Selama ini ibu menerima berapa dari hasilnya? Selama ini hasilnya dikasihkan saya sebagian untuk dikeluarkan sebagai uang sekolahnya kembali untuk kembali kebetulan. Ibu menyesali kegiatan ini? Hari ini kita rilis kaitan dengan yang menjadi hasil, salah satu hasil dari operasi pekat kita kaitan dengan pasal 88 judul pasal 76 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Jadi kejadiannya pada tanggal 28 Mei 2002 kira-kira pukul 21.30 di sebuah kamar kos di Kabupaten Sidoarjo. Di situ korban alias nama alias Mawar 15 tahun, tersangka adalah ibu korban, saudari E yang bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo. Jadi bahwasannya ibu kandung ini tega untuk menjual diri anaknya sendiri kepada lelaki lain kemudian dengan harapan mendapatkan imbalan. Jadi kegiatan ini setelah hasil pengungkapan ternyata ini sudah dilakukan kira-kira sekitar kurang lebih 4 bulanan. Jadi dari hasil misalnya dijual kepada lelaki lain ini seharga kemarin 550.000 sampai 700.000 tergantung daripada ini. Kemudian hasil daripada penjualan ini untuk hasil yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, bahkan sebagian dipergunakan untuk membayar uang sekolah. Kuantitas yang diperlakukan, apa kuantitas yang dilakukan dalam satu minggu itu bisa 2, 3 atau bahkan 4 kali perbuatan itu dilakukan, dan tempatnya berpindah-pindah, kadang di kamar kos tersebut, kadang juga di tempat lain. Terus juga dari saudari E selaku ibu korban ini juga meminta kepada korban untuk melaksanakan suntik KB untuk mencegah kehamilan. Ini juga sudah dilakukan. Kemudian pasal yang diperkenakan pasal 88 junto pasal 76 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Ancaman hukumannya paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 200 juta rupiah. Untuk modus sendiri yang digunakan ini menggunakan handphone, jadi menyampaikan di melalui WA, melalui WA, WhatsApp, di situ diindikan transaksi berlangsung di situ. Kita masih melaksanakan pendalaman terhadap
mungkin yang lain-lainnya yang melakukan hal tersebut juga. Jadi kan sudah dilaksanakan beberapa kali. Ya, jadi yang terlibat masih kita dalami, nanti rencana kita ini juga seperti itu.